Sungai Paku, kalimat tersebut kalau dicerna sekilas dapat bermakna sungai yang banyak pakunya. Akan tetapi, makna itu berbeda dengan Sungai Paku di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Di kabupaten yang dijuluki dengan Serambi Makkah Riau ini, Sungai Paku adalah sebuah desa di Kecamatan Kampar Kiri yang memiliki wisata alam bendungan dengan luas sekitar 40.000 hektar. Bendungan ini dibangun pemerintah pada tahun 1978 dan mulai difungsikan pada tahun 1980. Namun, pada bulan September 2017 lalu, masyarakat setempat sadar dengan potensi wisata yang ada di tempat ini. Kemudian, Sungai Paku diresmikan menjadi objek wisata alam bendungan. Di objek wisata alam ini, para wisatawan disajikan dengan berbagai atraksi, seperti menelusur bendungan dengan menggunakan speedboat yang biasanya telah disediakan oleh kelompok sadar wisata bendungan. Untuk wisata alam bendungan yaitu air terjun Pematangao, air terjun Muara Bambu, Sumberdak Mati, dan air terjun Sungai Sijonnya. Yang kalau yang untuk spot mancing itu nama tempat spotnya yaitu Hutan Bakuang. Satu lagi itu yang jadi andalan kami wisata alam bendungan yaitu kayu merbau, kayu yang mati puluhan tahun. Masih kokoh berdiri di tengah, di situ terdapat rumah pohon. Selanjutnya pulau-pulau yang akan kita garap, yang akan dijadikan tempat camping ground, segala kegiatan, mungkin seni dan budaya kita lakukan di sana. Ada 7 buah speedboat yang biasanya dapat digunakan, dan satu speedboat memiliki kapasitas penumpang sebanyak 15 orang. Biaya sewa penggunaan speedboat ini juga tidak mahal. Untuk satu orang wisatawan hanya dibebankan biaya sebesar Rp15.000 saja. Dan pengunjung akan dimanjakan menuju air terjun Muara Bambu dan air terjun Cimpedak Mati. Dua air terjun ini tingginya sekitar 5 hingga 8 meter. Selain menyajikan panorama air terjun, wisata alam bendungan juga menyajikan tempat berfoto Instagramable, yakni batang kayu merbau. Lokasinya berada di tengah danau, tepat berada di batang kayu merbau yang sudah mati. Untuk paket wisata di sini, untuk paket satu itu kami namakan itu paket satu, yaitu berkeliling danau yaitu menggunakan transportasi air yaitu boat, itu per orangnya Rp15.000. Kita nanti berkunjung ke air terjun dan ke kayu merbau serta keliling danau. Itulah paket untuk keliling danau. Untuk paket mancing yaitu itu satu perahu, dua orang pemancing, satu kemudi, itu satu perahu 250 per hari. Kayu tersebut menjulang tinggi dan terbagi menjadi dua batang. Tingginya mencapai hingga 10 meter. Di bagian bawahnya dibangun panggung kayu berukuran 4 meter persegi dan dihiasi dengan bunga plastik berwarna-warni. Lokasi ini juga menjadi tempat favorit para wisatawan untuk mengabadikan momen mereka ketika berada di bendungan Sungai Paku.
Bagi wisatawan yang ingin mencoba wisata alam bendungan ini, jaraknya hanya 72 km dari ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru, dan dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4.